Assalamualaikum. Warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan Ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama, Mama. Dede. Dede. E, Alhamdulillah ada. Mas Bedu pagi ini beda. Beda karena ada jamaah hadir ke rumah Mama Dede. Gelis, selamat gelis. datang ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari eh, mana nih kalau boleh tahu asalnya? Bu? Daerah, Omanggur. Daerah Omanggur. Oh, lumayan deket ya. Deket. Rawamangun ke sini. Iya, <laughs> iya, iya. Eh, Rawamangun Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah, ini ngomong-ngomong. Hmm. Aku juga lagi belajar berdagang. Berdagang, jangan iya. berdagang. Itu begadang. Oh, begadang. Lagunya. Itu nggak bisa bedain soalnya. Iya, Haji Ramai Rama, begadang. Kalau berdagang, jual beli. Jual beli, Kalau begadang, Ronda. masuk angin. <laughs> masuk angin. Nah, aku lagi cek harga-harga dulu nih pisang goreng sepuluh ribu, hmm. lemper lima belas ribu, Buset. wah, uh, ah, ini yang paling murah nih, tape uli, tape goreng tujuh hmm. belas ah jus mangga dua puluh Jualan ya. itu jualan mas bedu? Jualan aku. Buset, masa lemper aja lima belas Apa? masa lempar aja lima belas ribu lempar lempar lemper lemper kalau makanan dilempar mah buang buang-buang makanan lemper iya lemper 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 lemper, lemper. lemper lur lemper Lempar. Lemper. Lemper. <laughs> lemper itu masa mahal banget Namanya sama ngambil ada boleh dong iya tapi jangan kemahalan emang sebesar apa sih lempernya lemper tujuh lima belas ribu ya se Gini. orang... Dalamnya orang. ya dong, beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ada jemaah. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabar? Biasa, Akhirnya setelah sekian <laughs> bulan ketemu mereka. Ada setahun, ma. Alhamdulillah, empat orang. Empat orang, ya. Lumayan. Pelan-pelan, Ma. Di belakang masih banyak. Pelan tapi pasti. Pasti. Slowly but sure. Waduh. Oh, Kedengarannya lemper. Oh, oh Ma. ngomongnya lemper. Lenter. berapa lempar 15.000 aja mah. kemahalan nggak bakal laku, gua jamin. dalamnya nah, nah. itu mah ayam pedas? mau oh, pedas, mau kagak pedas, mau manis, mau asin 15.000 nggak laku. kemahalan. Kamu oh, survei pasar. tukang dagang. oh iya iya belajar emang kita nggak boleh ngambil untung sebesar besarnya, ekonomi. Kan, tapi nggak laku. <laughs> harus sekecil kecilnya, sebesar, wajar. sebesar besarnya, mas. silahkan dinikmati. Mamah jamin lemper lu basi. <SISU> <silence> <silence> harusnya nah, gimana sih, Ma? Apa cara, yang baik berdagang. mengambil keuntungan dari perdagangan, dari kita berdagang tuh gimana seharusnya? Ya, Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal kulub babi fadlihi tugparudunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sariful maut. Fa sholawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin. Allah. 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 Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamidin. Berdagang tidak cukup hanya menghitung untung dan, dan rugi. rugi. Berdagang. Yang namanya berdagang, orang awam berpikir, "Allah gampang kalau pengen dagang. Yang penting punya modal. Yang penting tahu mana yang saya jual. Yang penting tahu pasarnya di mana. Ah, gampang kan kalau hanya berpikir biasa-biasa. Tapi sebagai seorang Muslim, tentu saja kita berpikir, bukan hanya di dunia kita nyari duit." semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Dunia mazraatul akhirah. Dunia ladang persamaan kehidupan akhirat, dunia baik akhirat baik, dunia buruk akhirat buruk. Jadi caranya bagaimana? Kita sebagai seorang muslim wajib belajar tentang ilmu agama. Biar kita selamat dunia akhirat. Dagang saja pakai ilmu bagaimana bermuamalah. Bagaimana kita berniaga, Ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia cari ilmu dunia Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat cari ilmu akhirat Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat cari ilmu Keduanya ilmu dunia dan ilmu akhirat Saya tanya dengan ibu-ibu nih yang empat orang Ibu siapa yang pengen bahagia di dunia ngacung Siapa yang pengen bahagia akhirat ngacung? Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat? Makanya kita belajar jangan 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 dunia doang, jangan akhirat doang harus seimbang. Karena Islam agama yang seimbang. Wabtagi pima daral Tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa tentang urusan dunia seimbang. Al-Qasas 77. Caranya bagaimana? Kita wajib belajar mana yang halal, mana yang haram. Dari mana kita tahu yang halal, yang haram? Dari Al-Quran. Pada bulan Ramadan, aku turunkan Al-Quran supaya petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk, dan pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat Al-Quran. Makanya, kaji Al-Quran yang namanya dagang tidak boleh berhubungan dengan ribawi riba. Allah berfirman Al-Baqarah 275 al wa halallahu al riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Hati-hati dagang jangan pakai riba. Karena ada dagang yang halal tapi dibenci oleh Allah, itu lebih baik dihindari. Kemudian yang kedua, yang namanya kita dagang tidak boleh ada tipu muslihat. Jujur, kualitas dagangan kita kelas berapa nih? Ori, KW1, KW2, KW7. Sekarang banyak KW kan? Banyak. KWK juga. Amat. KWK ada kwek 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 kwek. <laughs> Angkot itu mah. Jadi hati-hati. Karena kita bertanggung jawab. Ini kelas berapa nih? Barang dagangan ini ada cacatnya enggak? Jangan ada penipuan. Rasulullah ketika pergi ke pasar, dia melihat tumpukan gandum. Dia rogoh, basah ditarik. Ini apa? Kata tukang dagang, itu kemarin keujanan ya Rasulullah. Rasul bilang barang yang buruk, yang jelek ternyata di luar. Jangan ditipu. Kita harus jujur. Masya Allah sekarang begitu banyak orang yang tidak berbuat baik. Orang yang nipu bahkan sengaja mereka e, mengambil untung sebanyak-banyaknya. Tadi kata Bedu. Kita sebagai pedagang harusnya modalnya sedikit. Untung sebanyak-banyaknya. Salah. Anda lihat dalam surat Ali Imran 130. Hei orang yang beriman. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Haram. Bertakwa kepada Allah. Niscaya akan jadi orang yang beruntung. Jadi kata Allah untung itu tidak boleh berlipat-lipat. Haram. Karena kalau untungnya berlipat-lipat. Artinya dia makan riba. Orang yang riba. Bagaimana ancaman dari Allah. Anda lihat Al-Baqarah 276. Yang riba wa aku hancurkan orang yang riba aku suburkan orang yang sedekah jadi ancaman dari Allah kita lihat orang yang meribakan uang ngambil keuntungan yang sangat banyak merugikan orang lain dia bertepuk tangan Rasulullah bersabda kalau seandainya ada orang dua orang join usaha dua-duanya niat karena Allah akulah orang yang ketiga tiga orang join usaha Niatnya karena Allah, lurus karena Allah. Aku jadi orang yang keempat. Dagangannya pasti akan melimpah ruah. Tapi seandainya satu di antara mereka. Ada yang tidak karena Allah, tapi karena dunia. Karena keuntungan yang banyak. Aku mundur. Jangankan yang dagang. Jangankan yang jadi usaha maling. Kalau pembagiannya nggak rata, ketahuan polisi nggak? Itu maling. Makanya harus sama. Jatahnya berapa? Jatahnya berapa keuntungannya? Kalau kita jadi usaha dari awal, ada perjanjian sekian persen, sekian persen, sekian persen. Jangan merugikan orang lain. Jangan yang uh, Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak boleh seorang pun dagang di pasar ini sebelum kalian tahu tentang hukum riba dengan jelas." Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Kalau seandainya ada orang yang melakukan riba..." Maka orang tadi akan hidupnya akan selalu merugi. Nah, makanya kita berdagang harus tahu ilmu syariah agama. Mana modal yang wajib kita miliki. Kita belajar tentang agama. Yakinkan Allah maha melihat, maha mendengar. Kemudian kita harus ikut di jalan yang Allah ajarkan kepada kita. Itu yang menyebabkan kita akan beruntung. Namun, maaf tidak sedikit di masyarakat kita Allah yang mengatakan wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu ala nasi astaupun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin adim yauma yaqumun nasu lir rabbil alamin sungguh celaka bagi orang yang curang curang dalam berdagang mana yang celaka yang tempatnya wel mereka kalau beli sama orang, tambahin dong, tambahin, penuhin. Kalau jual sama orang dikurangin, ada nggak yang begitu, Bu? Ada, dikurangin. Apakah mereka tidak sadar bahwa semua akan dihitung pada hari yang sangat agung ketika manusia berhadapan dengan Allah sambil berdiri? Kita mempertanggungjawabkannya, punya warung kecil aja, Bu. Jualan gula, dibilang sekilo sembilan, on setengah. Terigu dibilang setengah kilo empat on setengah. Bahkan, maaf kalau Anda pergi ke pasar timbangan yang nama timbangan bebek itu yang duduk tahu nggak timbangan, timbangan bebek? Iya. Nah yang kayak cetot timbangan. bebek. Iya. Kalau batunya tidak diturunin patut kita curiga. Iya. Boleh jadi ketika batu timbangan diturunin Berberat. lebih berat ke sini ke tempat makanan. Kenapa? Maaf banyak yang nakal. Ada yang besi dilindes di jalan kereta api tempelin di pantatnya hmm. memberatkan. Kalau belinya dua kilo masih mending. Iya. setengah kilo Beli kilo. Ya Allah, udah banyak berkurang. Inilah yang kata Allah, orang yang curang, mereka orang yang celaka. Ditempatkan di nakawel, kalau giliran beli, pengen dibonusin, ditambahin. Giliran jual, masa Allah dikurang-kurangin. Nauzubillahimin dari. Ini menyesatkan kita di yaumil akhir. Jangankan mati di dunia pun orang akan bilang. Jangan beli sama dia. Timbangannya kurang. Tetangganya temannya ngomong di pengajian. Ibu belajar di mana? di warung si Anu, hi ibu cobain deh. Saya kan punya timbangan. Itu gula cuma 4 on setengah. Itu terigu cuma 9 on 9,6 misalnya. Karena kalau kita punya timbangan sampai rumah ditimbang. Beli lengkeng 2 kilo. Kok perasaan gue sering beli lengkeng segini amat ya 2 kilo. Sampai rumah 1,6. enam. Hmm. Dan itu tidak sedikit yang menjual seperti ini. Inilah yang oleh Allah dikatakan. Makanya, kita yang namanya dagang bukan hanya mencari untung, mencari rugi, tapi wajib mengerti hukum agama. Biar dagangan kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah. Hasil kita pun adalah halal, sehingga yang dimakan oleh keluarga kita, insya Allah, halal. Mati pun kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan perbuatan yang akan dibalas oleh Allah, dengan kebaikan kita, kejujuran kita, hati-hati. Bukan yang ngitung untung rugi, Lemper lima ribu, untungnya banyak. Gue jamin gak bakal laku basi, lempar loh, emang enak. Ya, mulai besok harganya baru turunin mah. Turunin, karena lempar itu rata-rata 2500 ribu kalau oh yang Allah. di kampung. Johan di kampung, Allah. mama, oh, iya, iya, pokoknya, iya. Lemper biasa orang kampung, okay, iya. tapi enak. Iya dah. Enak kayaknya. Empat <laughs> ribu boleh lima ribu mah boleh kalau laku mah tapi oh. kalau yang lima ribu belinya di kampung tuh jualnya di kantor-kantor iya, iya. baru laku okay. oh, di kampung itu nggak bakal laku Yaudah, <laughs> lu mulai ke kantor-kantor lah ya untuk jual lempernya ipe tolong titipin lemper budut ya iya siap mas di lampu merah nggak apa-apa donat ya? eh. <laughs> donat tiga ribu donat tiga ribu Donut ya donat coklat pakai bedak pakai budak? pakai gula nggak e, kalau yang pakai gula itu yang polos oh, polos Mas gula di blender masukin ke plastik oh. kocokin Tadi raja, bo tengahnya bolong. Tengahnya bolong. bolong karena kalau dalamnya tidak bolong, itu adalah odading mang oleh <laughs> selalu kembali lagi. Pelah -pelah bersama kami di rumah, Mama Dini. <tik>